Dan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar seminar nasional dan kunjungan studi lapangan. Seminar nasional serangkaian kunjungan studi lapangan dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyatakan seminar nasional mengangkat tema perkembangan hukum perdata, khususnya hukum waris di Indonesia. Kegiatan ini sebagai implementasi dari MOU dan KSO yang sudah ditandatangani sebelumnya. Tema seminar yang diangkat sangat menarik karena di Indonesia berlaku banyak hukum waris karena terdiri atas banyak adat istiadat. Nah, dengan tema hukum waris seperti tadi ini memang sangat menarik. Mengingat di Indonesia ini kan berlaku banyak hukum waris. Kenapa ada banyak? Karena kita terdiri dari banyak suku bangsa, banyak adat istiadat, sehingga golongan penduduk kita secara politik hukum dulu dengan latar belakang seperti itu, karena Belanda, jadi politik hukum kewarisan kita itu adalah politik hukum yang multi atau pluralisme hukum ini disebabkan karena golongan penduduk berdasarkan pasal 131 IS Indices Stadtrechtling dan juga pasal 163 IS Indices Stadtrechtling itu oleh Belanda sampai sekarang masih berlaku tiga golongan penduduk, ya, golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Untag Semarang menyatakan, dalam kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Untag dan Fakultas Hukum Unwar, dan kedepannya akan ada kegiatan lanjutan yang akan dilaksanakan. Selain itu, kolaborasi antara dosen juga akan dilakukan. Di antara Fakultas Hukum Untag dengan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Pasar melakukan satu kegiatan bentuk seminar nasional. Tentu saja dari Fakultas Hukum Untag bekerjasama dengan Fakultas Hukum Warmadewa sudah lama. Di samping itu MOU sudah kita lakukan. Nah, implementasi MOU itu diwujudkan dalam seminar pagi ini. Nah, seminar pagi ini mengangkat tentang tema bagaimana hukum waris ke depan. Baik waris BW, kemudian di Barat, kemudian waris nasional. Seminar nasional menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Profesor Dr. Abdul Ghofur Ansori, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainuddin, dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dr. Setiowati, dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Dr. Ana Agung Istri Agung, dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, dan Dr. Inyoman Alit Puspadarma, dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Desak Aryani, Bali TV.